ke-76 tahun, Selasa 17 Agustus 2021. Masing-masing satuan menyiapkan barisannya. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Langkah, buka, maju!
bendera merah putih, hormat. Thank you.
diwajibkan dipimpin oleh pembina upacara. Para rekan-rekan guru yang saya hormati dan juga anak-anak yang saya kasihi, marilah kita menundukkan kepala kita, kita mengheningkan cipta untuk mengenang para jasa pahlawan kita yang sudah berkorban di medan laga. Mari kita mengheningkan cipta. Dimulai.
Pembacaan Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan. Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Lima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Lima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai penggunaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Keamanan pembina upacara barisan diistirahatkan. Lalu untuk keamanan kita di depan. Selamat siang rekan-rekan guru yang saya hormati dan juga anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kemerdekaan. Siapa yang tidak suka dengan kata kemerdekaan? Kita pasti rindu. Kita pasti menginginkan kemerdekaan. Supaya kita bebas dari ikatan, dari belenggu, dari perbudakan yang mengikat kita. Maka kita perlu kemerdekaan. Hari ini saya akan bahas dua kemerdekaan. Yang pertama, kemerdekaan dari dosa. Alkitab mengajarkan, sesudah manusia melawan Tuhan, sesudah manusia berbuat dosa, pikiran manusia, perasaan manusia, dan kemauan manusia sudah dibelenggu oleh dosa, sudah diperbudak oleh dosa. Sehingga berdasarkan keadilan Tuhan, manusia yang berdosa harus dihukum oleh Tuhan. Dan manusia yang berdosa harus dijauhkan dari hadirat Tuhan, karena Tuhan itu suci. Namun, Tuhan bukan hanya Tuhan yang adil yang akan menghukum manusia yang berdosa. Tuhan bukan hanya Tuhan yang suci yang menjauhkan manusia dari dosa. Tuhan juga adalah Tuhan yang ingin membawa manusia dekat kepada Dia. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi manusia. Itu sebabnya dari kekekalan Allah sudah merencanakan keselamatan. Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Allah menjadi manusia. Ketika Dia menjadi manusia, Dia sudah menanggung bukan hukuman yang seharusnya kita terima, hukuman yang seharusnya saya terima, yang teacher-teacher terima, dan yang semua anak-anak harus terima, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan sudah mati menggantikan hukuman kita di kayu salib. Sehingga kita yang percaya kepada Dia, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita sudah diampuni dosa kita. Kita juga dimerdekakan. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa yang mengikat dan menguasai kita. Ini poin yang pertama, yaitu manusia diperdekakan dari kuasa dosa. Saya berharap sekali
para rekan-rekan guru di tempat ini semua sudah mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Semua sudah memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus. Begitu juga untuk anak-anak yang hari ini ikut upacara. Saya berharap tidak ada satupun dari kalian yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena hanya melalui percaya pada Yesus, kita dibebaskan, kita diselamatkan dari kuasa dan belenggu dosa. Ini poin yang pertama, kemerdekaan dari dosa. Yang kedua, kemerdekaan negara kita. Indonesia dijajah oleh banyak negara, saudara. Oleh Portugis, oleh Spanyol, oleh Belanda, oleh Jepang, mungkin ada lagi beberapa negara yang lain yang menjajah Indonesia. Yang paling lama adalah Belanda. Soekarno di dalam pidatonya 350 tahun. Namun kalau saya melihat, sebenarnya mungkin belum genap 350 tahun, karena Belanda datang tahun 1596, VOC berdiri 1602. Mungkin sekitar 340 tahun lebih. Namun 340 tahun lebih dijajah. Orang itu bagusnya luar biasa. Belum lagi sesudah Belanda menjajah, kita dijajah oleh Jepang dengan penjajahan yang begitu luar biasa menyakitkan kita. Jadi penjajahan, melalui penjajahan itu kita melihat berapa banyak pahlawan kita yang memunculkan keringat, memunculkan darah, bahkan mempersembahkan nyawa mereka demi negara yang kita cintai, Indonesia ini. Dan berapa banyak ibu-ibu, wanita-wanita, anak-anak yang ditinggal mati oleh papa mereka, yang sudah berperang melawan penjajah, yang merongrong dan memperbudak dan menjajah bangsa kita, yaitu Indonesia. Namun pada tahun tanggal 17 1945, Tuhan sudah menganugerahkan kepada negara kita kemerdekaan. Kita tidak lagi berada di dalam perbudakan, penjajahan bangsa lain. Kita sudah bebas, kita sudah merdeka. Tahun 1945 kita sudah diperdeka. Namun bagaimana kita sekarang, ya? Sesudah kita diselamatkan, sesudah kita dibebaskan, bagaimana respon kita seharusnya? Sekarang kita sudah memasuki kemerdekaan yang ke-76. Saya berharap sekali, baik rekan-rekan guru maupun anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita isi kemerdekaan ini dengan bertanggung jawab. Kalau Tuhan sudah menebus kita dan mati bagi kita dan menempatkan kita supaya kita boleh menjadi garam dan terang dunia, dan kita juga sudah dimerdekakan dari penjajahan negara lain oleh para pahlawan kejuang negara kita yang sudah berjuang sehingga kita boleh mengalami kemerdekaan, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan bertanggung jawab. Hiduplah menjadi terang, menjadi garam di negara yang kita cintai ini. Saya sendiri berdoa, saya berharap melalui para rekan-rekan guru yang mengajar kita semua, bangkit dari kalian generasi muda, orang-orang yang bisa memuliakan Tuhan, yang bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, dan yang bisa membuat papa mama kalian bangga akan keberadaan kalian. Tapi sejak kalian masih sekarang, mungkin dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, mulai dari sekarang mari kita belajar menjadi garam dan terang dunia. Contoh misalnya sederhana sekali, di tengah COVID-19 ini, saya berharap mari kita menjaga mengikuti protokol pemerintah kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kalau kita menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, memakai masker yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, mungkin bisa juga pakai dua lapis, cuci tangan, jaga jarak, dan kalau tidak ada keperluan, kita nggak perlu keluar. Kenapa ini penting? Kenapa
kenapa ini kita bisa menjadi garam dan terang dunia? Pertama, ketika kamu misalnya main keluar, tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, kamu kemudian tiba-tiba membawa penyakit COVID. Apalagi sekarang ada Delta, Sinar, yang menyebar yang luar biasa cepat. Kamu bawa. Nah, kamu memang punya kondisi tubuh yang oke. Kamu bisa bawa penyakit itu dengan tanpa gejala. Tapi ketika kamu keluar rumah, bertemu dengan papa mama kamu, atau dengan kakek nenek kamu, atau dengan kakek adik kamu, yang mereka punya kelemahan tertentu di dalam tubuh mereka, akhirnya banyak di antara mereka yang sakit. Kemungkinan mereka dipanggil Tuhan. Bukankah kita bagiannya di dalam dan terang ketika kita pergi sembarangan? Belum lagi bukan hanya kepada keluarga sendiri, juga kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita. Kalau mereka kena, akhirnya mungkin bisa mempengaruhi nyawa mereka. Dan bukan hanya di kita, negara kita, untuk setiap orang yang mati itu mengeluarkan dana yang cukup besar. Bahkan yang sakit pun dipelihara, diobati oleh pemerintah. Berapa biaya mereka? Mari dalam hal yang kecil kita belajar sederhana. Mari kita menjadi garam dan terang. Ketika kita mentaati protokol pemerintah, kita memakai masker, kita mencuci tangan, kita berjaga jarak, kemudian juga kita tidak sering berkeluar rumah, berkeluar kemana-mana, dan kita sudah mengurangi angka penyakit dan kematian yang ada di negara kita. Itu sebabnya saya berharap sekali, baik kepada rekan-rekan guru dan juga kepada anak-anak yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari memasuki kemerdekaan yang ke-76 ini. Saya hanya berdoa kiranya dari kalian bangkit generasi-generasi penerus bangsa yang bisa bersimpangsi bagi bangsa ini, bisa memuliakan Tuhan, dan bisa menjadi garam dan terang dunia. Sekalipun mungkin kekristenan minoritas, tapi bagi saya, ketika minoritas menjadi berkat bagi mayoritas, kita bukan lagi minoritas. Mari bangkit, hai generasi muda, bangkitlah, isilah kemerdekaan ini dengan perjuangan kita, dengan menyongsongkan tenaga kita, pikiran kita, hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dan membangun bangsa ini, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang boleh dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Amin. Dan juga untuk rekan-rekan guru, mari kita berjuang untuk mendidik anak kita dengan serius, dengan bertanggung jawab, dan dengan penuh cinta kasih, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Biar kiranya ini kata sambutan saya, biar kiranya Tuhan boleh menanamkan ini di dalam hati kita masing-masing. Dan saya berharap kita bisa menjadi garam dan menjadi terang dunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Menyanyikan lagu wajib nasional 17 Agustus dan Mars Sekolah Pesi. Menyanyikan lagu wajib nasional 17 Agustus dan Mars Sekolah Pesi. Thank you.
Pembacaan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, segala puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas nikmat tidak terhingga yang Kau berikan kepada bangsa kami hingga hari ini. Atas kuasa-Mu Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Kiranya perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-76. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-76 ini, berikanlah kuasa-Mu yang tak terputus pada kami untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar dan berkompetensi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Teguhkanlah persatuan dan kesatuan kami, agar kami dapat menampak dengan kokoh, kuat dalam membangun bangsa tercinta ini. Ya Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 ini, yang masih berlangsung sampai saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Kiranya ya Tuhan, biarlah ini menjadi kali terindah buat bangsa kami hari ini. Tuhan berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri kami ini. Sehat dan kuatkan dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Terimalah doa kami ini di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Laporan Inspektur Upacara kepada Pembina Upacara bahwa upacara selesai. Upacara selesai. Upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Tegak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan pemimpin satuan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Rang! Tegak! Rang! Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman pemberian hadiah dari sekolah kepada Bona Sagalan atas prestasinya meraih medali perunggu pada kompetisi sains nasional KSN tingkat sekolah dasar pada tahun 2021. Kepada siswa kami Bona Sagalan, kami undang untuk maju ke depan.
menghadap sini. Menghadap kamera, ya.